my lord. It was easy to take all of these things. What is your peace in the tower? They had no weapons. They were like babies. Athelstan. Here is one of their priests. And praise you! He kept you serving to selflessly. It must be true that there are many more such holy places in England. Hai, kembali lagi bersama saya di channel Jonah Visual, yang pastinya kami akan menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian. Namun, sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe bagi kalian yang belum berlangganan, dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya yang saya sertakan linknya di deskripsi. Karena jika tidak, kalian akan sedikit kesulitan dalam memahami isi cerita. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Sebelum masuk ke cerita, di akhir episode sebelumnya kita diperlihatkan Ragnar dan para pasukannya telah berhasil sampai di Northumbria. Di sana mereka terlibat pertempuran dengan pasukan dari kerajaan Northumbria sampai berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Salah satu dari pasukan kerajaan Northumbria berhasil lolos dan orang itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Northumbria yang bernama Raja Ayla. King Ayla bertanya-tanya kepada anak buahnya siapa orang yang telah berani masuk ke wilayahnya dan menyerang pasukannya. Anak buahnya melaporkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penyerangan tersebut. Ia mengatakan bahwa para perompak yang ia hadapi memiliki postur yang sangat besar. King Ayla berasumsi para perompak yang telah masuk ke wilayahnya adalah perompak yang sama yang telah menyerang biara di Lindisfarne. Intinya, mereka hanya mengetahui bahwa perompak tersebut, lebih tepatnya Ragnar, berasal dari wilayah utara. Sementara itu, Ragnar mulai masuk ke wilayah Northumbria ditemani salah satu pasukan musuh yang berhasil selamat untuk dijadikan informan. Ketika mereka sampai di perbukitan, mereka melihat pemukiman yang akan dijadikan target untuk mereka taklukan. Kemudian mereka menepi di hutan sebelum menyerang pemukiman tersebut. Kembali lagi, Rollo dan Ragnar tak sepaham karena Rollo menginginkan untuk segera melakukan penyerangan. Menurut Rollo, ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang karena para penduduk belum siap menghadapi kedatangan mereka. Namun Ragnar memerintahkan kepada semuanya untuk melakukan penyerangan di esok hari karena ia memiliki alasan tersendiri. Setelah bermalam di sana, di pagi hari Ragnar dan para pasukan telah bersiap untuk melakukan penyerangan. Sebelum melakukan aksinya, Ragnar memperingatkan sang istri untuk berhati-hati dan tidak berpisah dengan pasukan. Rollo yang sudah tak sabar meminta kepada Ragnar untuk segera pergi melakukan penyerangan. Lagi-lagi, Ragnar meminta kepada semuanya untuk menunggu sebentar lagi. Lalu setelah mendengar suara lonceng, Ragnar kemudian mengisyaratkan kepada pasukannya untuk segera masuk ke pemukiman penduduk. What are you waiting for? Tanpa mendapatkan kesulitan, mereka masuk ke pemukiman dan di sana mereka tak menemukan satu orang pun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Kemudian mereka berjalan ke sebuah gereja dan mendapati orang-orang yang sedang beribadah di tempat tersebut. Perlu dipahami, di dalam serial Viking selalu memperlihatkan kekerasan terhadap suatu agama tertentu. Tentunya semua itu bukanlah suatu bentuk penghinaan kepada suatu agama, melainkan hal itu merupakan sejarah asli dan memang berdasarkan kejadian nyata di zaman tersebut. Jadi selama serial ini berjalan, kalian akan disuguhkan konflik serupa seperti yang akan diperlihatkan berikut ini. Kembali ke cerita, tanpa belas kasih, mereka menghajar habis siapa saja yang berusaha untuk melawan mereka. Hal itu membuat para jemaah gereja ketakutan dan kemudian Ragnar memerintahkan kepada pemimpin jemaah untuk mengikuti perintahnya.
Tell that to your people, priest. God bless. Sementara itu, Knut yang masuk salah satu rumah warga menepati seorang ibu dan kemudian ia berusaha untuk memperkawas wanita tersebut. Namun hal itu dicegah oleh Lagertha hingga mereka berdua terlibat perkelahian. Knut berhasil menyudutkan Lagertha dan ia malah mengalihkan nafsunya yang belum terpuaskan kepada Lagertha. Untung saja Lagertha berhasil menghentikan aksi Knut dengan membunuhnya. Setelah Lagertha melaporkan kejadian itu, Ragnar menyayangkan tindakan sang istri karena telah membunuh utusan Earl Haraldsson. Karena bagaimanapun Ragnar mengetahui jika Knut tidak pulang bersama mereka, hal itu akan menjadi suatu masalah. Setelah membawa hasil rampasan, Ragnar dan para pasukan segera kembali ke kapal. Akan tetapi di sana mereka telah ditunggu oleh pasukan yang diutus oleh King Ayla. Tak ada pilihan lain, Ragnar menginstruksikan para pasukannya untuk melawan walaupun kini mereka kalah jumlah. Tanpa rasa takut, mereka dengan kokoh membentuk dinding kuat hingga pasukan musuh tidak berhasil menembus. Dengan kekuatan serta kecerdikan, mereka berhasil membalikkan keadaan memukul mundur pasukan musuh. Dan di sini, kita sedikit diperlihatkan kemampuan khusus dari Rollo, Lagertha, dan Ragnar dalam menghabisi pasukan lawan. Sampai-sampai mereka berhasil mengalahkan pasukan musuh yang memiliki personil jauh di atas mereka. Tiga orang utusan King Ayla yang dari tadi hanya menyaksikan pertempuran tersebut, mereka bertiga segera kabur dan melaporkan kejadian itu kepada Sang Raja. Sang Raja marah atas kekalahan pasukannya karena telah dikalahkan oleh pasukan musuh yang memiliki personil yang lebih sedikit. Salah satu dari ketiga orang itu mengatakan bahwa selama umur hidupnya, hanya kali ini dirinya mendapatkan musuh yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebelumnya, orang ini telah menginterogasi salah satu awak kapal Ragnar yang bertugas menjaga kapal. Namun karena keterbatasan bahasa, ia hanya mengerti satu perkataan awak kapal tersebut yang terus-menerus mengucapkan nama Ragnar. Dari sini, King Ayla mulai mendapatkan titik terang siapa yang sedang ia hadapi. Kembali ke Ragnar dan perpasukan, di sana mereka menguburkan kawan-kawannya yang telah gugur dalam pertempuran. Mereka mempercayai bahwa kawan-kawannya yang telah mati dalam peperangan akan memiliki kehidupan baru dan tinggal di suatu tempat yang bernama Valhalla. Jauh di seberang sana, Æthelstan yang bertugas untuk menjaga anak-anak mendapatkan suatu cobaan karena Bjorn bersikeras ingin menyambut kedatangan sang ayah di Kattegat. Æthelstan bingung dengan permintaan Bjorn karena ia takut sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Karena sebelumnya, Lagertha telah berpesan kepadanya untuk menjaga anak-anak atau ia akan dibunuh. Di sisi lain, Bjorn bersikeras memaksa Æthelstan untuk menemaninya pergi ke Kattegat. Æthelstan pergi ke belakang dan ia mengambil kitab yang ia jaga dengan sangat baik. Di sana, Æthelstan berbicara sendiri mempertanyakan kehendak Tuhan karena selama ini dirinya selalu mendapatkan nasib yang kurang baik. Singkat cerita, Ragnar dan kawan-kawan telah tiba di Kattegat dengan membawa hasil jarahan yang lebih banyak dari sebelumnya. Walaupun dalam penjarahan kali ini, mereka sedikit kesulitan karena mendapatkan musuh yang mencoba untuk menghentikan aksi mereka. Seperti biasa, kedatangan Ragnar disambut meriah oleh para penduduk dan para keluarga dari awak kapal. Tak ketinggalan, sang kepala suku mereka yaitu Earl Haraldsson menyambut kedatangan Ragnar dengan rasa senang karena mengetahui Ragnar pulang dengan membawa harta yang sangat banyak. Akan tetapi, di tengah kebahagiaan atas keberhasilan Ragnar, Earl menanyakan keberadaan Knut yang tidak terlihat pulang bersama pasukan Ragnar. Dengan tegas, Ragnar mengatakan bahwa ia telah membunuh Knut karena telah berani-berani mencoba untuk memperkaus Lagertha. Because
killed him. Dalam hal ini, Ragnar mencoba menutupi fakta kematian Knut yang mati dibunuh oleh istrinya sendiri. Earl tidak sedikit pun mentolerir tindakan Ragnar karena kembali lagi Earl yang memiliki rasa benci dan iri dengan keberhasilan Ragnar mencoba untuk mencari-cari kesalahan Ragnar. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menahan Ragnar. Seketika antek-antek Ragnar mencoba untuk melindungi pemimpin mereka, namun Ragnar meminta kepada teman-temannya untuk melepaskan dirinya. Ragnar memutarbalikkan fakta dan mengatakan kepada Earl apa yang akan dilakukannya jika istrinya sendiri mendapatkan perlakuan yang sama. Mengingat bahwa di episode kedua Earl membunuh Olafur dikarenakan menginginkan tidur dengan istrinya yaitu Siggy. Setelah itu, Earl mengundang Rollo ke ruangannya untuk mendiskusikan sesuatu. Dalam hal ini, Earl menyadari bahwa dalam diri Rollo memiliki rasa kecemburuan atas pencapaian Ragnar. Ia mencoba memanfaatkan hal itu dengan menawarkan Rollo untuk menikahi putrinya yang bernama Tiri dan juga harta serta posisi istimewa asalkan Rollo bersedia memberikan saksi palsu terkait kasus yang menimpa Knut. Intinya, Earl meminta Rollo untuk memberikan keterangan palsu yang memberatkan Ragnar di pengadilan. Setelah itu, Earl mengumpulkan para penduduk di aula besar untuk menyaksikan pengadilan. Tak lama kemudian, Ragnar masuk dengan keadaan tangannya yang telah dirantai. Earl memulai dengan mengatakan bahwa di sini Ragnar telah dituduh melakukan pembunuhan kepada Knut. Ia memberitahu bahwa orang yang telah dibunuh Ragnar, lebih tepatnya Knut, adalah saudara tirinya sendiri. Ragnar mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena Knut telah melakukan hal tak senonoh kepada istrinya. Namun, Earl menganggap Ragnar telah berbohong karena ia berpikir bahwa Ragnar membunuhnya dengan alasan tak ingin membagi hartanya. Intinya, di sini Earl meyakinkan kepada semua orang bahwa Ragnar adalah orang ambisius yang ingin menang sendiri. Tak tinggal diam, Lagertha membela sang suami dengan mengatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Knut. Namun, pembelaan Lagertha tidak bisa dipercaya karena dalam hal ini, Lagertha dan Ragnar adalah sepasang suami istri. Setelah itu, Rollo dipanggil untuk maju memberikan keterangan terkait kejadian yang sebenarnya. Dengan wajah yang penuh teka-teki, Rollo maju diiringi oleh tatapan Ragnar yang kebingungan dengan apa yang akan dikatakan oleh abangnya. Dengan bersumpah, Rollo membenarkan bahwa Ragnar telah membunuh Knut dengan alasan yang baik. Ia menambahkan bahwa Knut tertangkap tengah memperkosa wanita Saxon dan mencoba melakukan hal yang sama kepada istri sahnya Ragnar yaitu Lagertha, si gadis perisai. Dengan ini, Ragnar lepas dari segala hukuman yang memberatkan dirinya. Bukan hanya itu, Ragnar pulang dengan membawa setengah dari harta yang berhasil ia jarah. Di malam harinya, Ragnar beserta kawan-kawan mengadakan pesta di rumah Erik atas kebebasan dirinya. Terlihat Athelstan turut hadir dalam pesta tersebut. Di kesempatan ini, Lagertha berterima kasih kepada Rollo karena telah membebaskan sang suami dari segala hukuman. Namun Rollo mengatakan bahwa semua itu bukanlah untuk Ragnar, melainkan untuk Lagertha. Keceriaan mereka terhenti setelah kedatangan beberapa orang pasukan Earl Haraldsson yang mencoba untuk menyerang mereka hingga perkelahian pun tak terelakkan. Sementara itu, Erik sang pemilik rumah mendapatkan serangan tak diduga hingga dirinya mati seketika. Setelah pertempuran selesai, Ragnar dan kawan-kawan meratapi jasad Erik dengan penuh kesedihan. Keesokan harinya, terlihat Ragnar masih diberatkan dengan kejadian semalam hingga menyebabkan pekerjaan sehari-harinya terbengkalai begitu saja. Kemudian Ragnar berdiam diri di atas bukit dengan wajah penuh amarah. So, apa yang akan dilakukan Ragnar untuk lepas dari bayang-bayang Earl Haraldsson? Semuanya akan terjawab di episode selanjutnya. Cukup untuk episode ini dan tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.